Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel BSP Talk. Semoga teman-teman sehat, sukses beraktivitas, bahagia, banyak rezeki, dan selalu berada dalam lindungan Allah. Hari ini Sabtu 11 Maret 2023 DSP Talk sedang nonton bapak-bapak yang latihan tenis di Komplek Perumahan Bumi Sani Perme atau BSP Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di Sabtu pagi ini ada beberapa orang yang latihan. Ada dua lapangan. Latihan ini digelar tiap Sabtu pagi, Minggu pagi, dan hari-hari libur. Ini suasananya. Lapangan tenis ini coba teman-teman perhatikan, dirawat dengan baik, lapangannya cukup bagus. Lapangan tenis ini dibangun oleh pengembang perumahan BSP di tahun 1995, kemudian dikelola oleh para penghobi tenis yang tergabung dalam komunitas tenis Bumi Sani. Yang latihan bukan hanya warga BSP tapi juga dari perumahan-perumahan yang lain. Jadi ini terbuka untuk umum dengan ketentuan menjadi member dan membayar iuran per bulan. Yuk kita saksikan bapak-bapak yang penuh semangat bermain tenis ini. Mana, Pak? Enggak, sini. Sini dulu. Iya, siap. Yang latihan pagi ini bapak-bapak belum kelihatan remajanya. Lapangan tenis ini menjadi kebanggaan bagi warga BSP karena tidak semua di komplek perumahan di Kabupaten Bekasi ada fasilitas tenis. Tentu saja lapangan tenis ini menjadi magnet atau daya tarik orang untuk berkunjung ke BSP, tinggal maupun membeli rumah di komplek perumahan ini. Baru nyampe? Siap. Pak Sunir mana? Pak Sunir di rumah kayaknya, sakit dia. Oh, sakit apa? Ginjal. Ya Allah. Ada infeksi. Sempat dioperasi? Enggak.
belum perawatan lagi. Iya deh. Salam semoga cepat sembuh ya. Aus, Bos. Ya, lu kurang saja dong gimana? Wah. Dengan adanya lapangan tenis ini, para penghobi tenis dapat menyalurkan hobinya untuk cari keringat, ketawa ketiwi, dan yang lebih utama adalah sebagai ajang silaturahmi. Dulu di masa kepemimpinan ketua RW 014 Pak Kasim, dia hobi main tenis dan sering mengimbau kepada anak-anak dan remaja untuk ikut latihan. Dia menyediakan raket dan bola, semuanya untuk anak dan remaja gratis. Demikian pula yang dilakukan oleh almarhum Pak Nur Nalendra, dia mendorong anak-anak dan remaja untuk latihan dan dia siap berlatih. Namun kenyataannya susah. Menyuruh anak-anak main tenis, mereka lebih cenderung kumpul-kumpul main HP dan main futsal. Jadinya yang tetap aktif bermain adalah bapak-bapak. Lapangan dan sini terletak di jantung komplek bermain BSP di tepi Jalan Raya Bumi Sani Permen. Teman-teman yang berminat main voli, main tenis, jika ingin bergabung dengan komunitas penghobi tenis Bumi Sani, silakan datang langsung pada hari Sabtu atau Minggu pagi menemui pengurusnya untuk menyatakan niatnya bergabung menjadi member dan ikut latihan. Lokasi BSP ini uh,
nggak jauh dari pasar Rawakalong Setiamekar. Rumah ini, perumahan ini berdekatan dengan komplek perumahan Papan Mas. Kalau teman-teman berangkat dari arah Jalan Indopor lain itu lurus terus, kemudian menjelang Pasar Rawakalong belok ke kanan, nanti masuk, terus di situ ada pelang perumahan Bumi Sani Perme. Nah, lapangan tenisnya persis di depan Alfamart. Demikian info dari saya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.